Saya rasa malu tak ada negara lain menawarkan, melainkan ada Turki 2 juta, ada di Jordan. Tetapi saya lihat negara Islam seperti Malaysia ini, kalau ada umat Islam yang menderita, wajib kita bantu, wajib kita tolong. Sebab itulah saya tawarkan 3,000 orang Syria untuk kita terima di Malaysia ini. Kita boleh lakukan perkara-perkara yang lebih lagi pada masa akan datang. Tapi asasnya, kenapa kita boleh buat demikian? Kerana Malaysia ini aman. Kerana apa? Kerana Malaysia ini makmur. Kerana apa? Kerana kita ada kekuatan sebagai sebuah negara. Ada beza pendapat dan sebagainya, tetapi kita mesti menjurus kepada titik-titik pertemuan. Berusahalah, kerana inilah mutiara sinar harapan kepada dunia Islam, bumi Malaysia kita yang tercinta ini. Jangan satu hari nanti kita kehilangan mutiara yang menjadi kebanggaan dunia Islam. Terima kasih pada semua pihak yang menjayakan peristiwa ini, sambutan Maal Hijrah ini. Terima kasih. Saya setuju perarakan tadi saya sampai di Masjid Negara ini, semangat luar biasa. Terima kasih dan tahniah. Kita tak berjaya dengan bilangan yang ramai berarak. Kita cuma berjaya kalau berlaku transformasi akidah, transformasi minda, membawa pada transformasi budaya. Dengan kata-kata demikian, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini meresmikan Majlis Perhimpunan Sambutan Maal Hijrah Peringkat Kebangsaan bagi tahun 1437 Hijri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.